Warganet yang beriman dimanapun berada, kali ini saya akan kembali membacakan tentang Babad Dalam, yaitu keruntuhan kerajaan Majapahit. Setelah kedatangan Ide Dalam Semarang ke Pakistan di Majapahit atas undangan Maharaja Hayam Wuruk, beliau juga mendapat undangan dari Adipati Madura untuk menghadiri upacara yatnya di Madura. Sebelum menuju Madura, Ide Dalam menyempatkan waktu untuk mengunjungi kembali Majapahit. Namun keadaan kerajaan telah berubah menuju keruntuhan. Diceritakan setelah Maharaja Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389 Masehi, kerajaan Majapahit menuju ke masa keruntuhan. Para raja pengganti yang berkuasa tidak bisa memegang kendali pemerintahan secara bijaksana. Para perwira saling berebutan kekuasaan untuk memperoleh kewibawaan, bingung seperti kemasukan setan, saling tikam antar sesama kawan, dan saling menjatuhkan. Para perwira yang baik beserta anak buahnya telah berguguran, tersingkir dari kerajaan, tersingkir dari kekuasaan. Kekuasaan telah dikuasai oleh orang tamak. Tamak akan kedudukan, tamak akan harta. Kekayaan keraton telah dikorupsi oleh penguasa yang tamak, yang rakus. Emas, permata, terutama senjata pusaka utama sejenis keris dan lainnya, telah hilang entah kemana, dimakan penguasa tamak. Rakyat yang masih taat menjadi bingung. Tidak ada junjungan yang menjadi panutan dan memilih untuk mengungsi keluar wilayah kerajaan, berpindah ke berbagai tempat yang dianggap masih baik dan sesuai dengan nurani, seperti ke Pasuruan, Blambangan, Madura, dan terutama ke Bali. Rakyat berbondong-bondong pergi meninggalkan junjungan dan tanah leluhurnya, sehingga pusat kerajaan Majapahit menjadi sunyi senyap. Undangan ke Madura dalam rangka Adipati Madura akan menyelenggarakan suatu upacara yatnya untuk membuktikan apakah leluhurnya telah memperoleh surga atau tidak. Para pendeta diundang untuk menyelesaikan upacara, dan para adipati dari luar daerah, terutama Raja Bali, Blambangan, Pasuruan, Palembang, dan Makassar, diundang untuk menyaksikan pelaksanaan upacara tersebut. Ide Dalam Semarang ke Pakistan berkenan untuk menghadiri undangan tersebut. Beliau berlayar diiringi oleh para patih seperti dahulu. Sebelum menuju ke Madura, beliau menyempatkan waktu untuk mampir ke pusat kerajaan Majapahit. Baginda terkejut melihat keadaan di pusat kerajaan yang tidak sama seperti dahulu. Suasana terasa sunyi senyap. Tak ada seorang pun yang lalu lalang di jalan raya. Jalan yang dahulu megah ditumbuhi pohon rindang berjejer, sekarang ditumbuhi semak menghutan. Bangunan megah dahulu lapuk berlumut tanpa perawatan. Sangat jauh beda dengan dahulu. Keadaan ini menimbulkan kesedihan yang dalam di hati Baginda, karena teringat dengan cinta kasih Maharaja Hayam Wuruk dahulu sewaktu menghadap. Ide Dalam bercakap-cakap dengan para patih pengiring tentang apa penyebab kehancuran pada suatu kerajaan besar seperti ini. Belum berakhir percakapan itu, tiba-tiba berjumpa dengan seorang pendeta yang bernama Pendeta Siwa Waringin. Sang pendeta masih bisa hidup pada masa keruntuhan Majapahit karena mempunyai pengetahuan yang tinggi, sehingga mampu meloloskan diri dari serangan pemikiran musuh. Kepada beliau ditanyakan apa sebab-sebab kehancuran kerajaan Majapahit. Sang pendeta menjawab, "Wahai Tuanku Raja Bali, yang ibaratnya Asmino menyinari dunia sehingga Tuanku bisa menyaksikan kehancuran kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit hancur lebur karena telah tiba pada suatu masa yang mengakibatkan kehancuran kerajaan. Ini jiwa manusia diliputi oleh tiga sifat buruk atau trimeda, yaitu loba, sesat, dan angkuh. Ketiga itu merupakan sifat yang menyimpang dari kebenaran. Maharaja Hayam Wuruk telah menyadari saat akan tibanya masa kehancuran ini, maka Baginda pun kembali sisinya." Setelah itu,
Tidak ada lagi pengganti beliau yang bisa memegang tampuk pemerintahan dengan baik. Para menteri dan para perwira bertengkar, saling berebutan mencari kewibawaan dan kekuasaan. Tak ada yang mau mengalah. Mereka itu panik dan rakus. Kesetanan hanya terpikir olehnya bahwa tak ada orang lain melebihi dirinya. Akulah yang paling pintar, akulah yang paling kuat. Nyala kadi aku, nyapa kadi aku, sehingga menimbulkan berbagai huru hara dan bertentangan di segala tempat. Selalu bermabuk-mabukan, celah-mencelah tanpa etika, berkelahi sesama teman, bersekutu dan berkelompok untuk saling menjatuhkan untuk kemenangan diri sendiri dan kelompok, sehingga menyebabkan perang saudara. Saat itulah muncul sang yang kala, bermata satu sambil berujar, hancur, hancur, hancur semuanya. Setiap orang yang mendengarnya akan berguguran, berguguran dalam iman, berguguran dalam keyakinan, saling menjatuhkan, menyebabkan kehancuran diri sendiri, kehancuran kelompok, kehancuran agama, kehancuran adat budaya, kehancuran rakyat dan kerajaan, serta kehancuran semuanya. Intrik yang merusak tanpa sadar telah merajalela pada diri, menjadi musuh dalam diri sendiri, sehingga musuh dari luar yang telah mengintip dengan sangat gampang membinasakan diri kita, membinasakan pemikiran, membinasakan perkataan dan membinasakan perilaku yang diwariskan oleh para leluhur utama, membinasakan adat budaya sehingga menjadi manusia yang saling merusak, merusak diri sendiri. Para kesatria saling tikam dalam keserakahan untuk memperebutkan nama dan kedudukan, rakyat saling serang tanpa mendapatkan suri tauladan dan pengayoman penguasa, sehingga mengalami kehancuran dari tingkat atas hingga bawah. Kini di Majapahit demikian keadaannya, seperti telah tertimpa kapaknya indra, hancur binasa dari atas sampai ke bawah. Semua perhatian hancur tanpa jiwa, manusia hancur tanpa rasa, dengan menyisakan manusia rusak mental. Kota hancur menjadi hutan belantara tanpa keagungan sebagaimana kerajaan dahulu. Keadaan kota menjadi sunyi sepi tanpa aktivitas manusia, dan kegiatan manusia menjadi sirna bersama sirnanya agama leluhur. Demikian cerita dari Pendeta Siwa Waringin. Ide dalam merasa terhenyak mendengar semua penjelasan sang pendeta. Tidak berbeda semua makhluk hidup atau yang tumbuh, tidak luput dari suka dan duka. Kematianlah yang akan mengakhiri hidupnya, namun kematian yang menyedihkan. Kemudian ide dalam mohon diri kepada sang pendeta. Setelah mendapatkan penjelasan situasi kejatuhan kerajaan besar Majapahit untuk melanjutkan perjalanan ke Madura dengan perasaan sedih, ide dalam meninggalkan keadaan kerajaan Majapahit yang telah hancur dalam keruntuhan, dimakan kerakusan manusia, tidak ingat akan keluhuran warisan para leluhur terdahulu. Setiba di Madura, ide dalam Semari Kepakisan segera mengikuti upacara yangnya itu. Setelah upacara itu selesai, semua raja diberikan suguhan utama selengkapnya. Upacara tersebut sangat meriah dan ramai. Namun upacara itu tidak berhasil. Arwah para leluhur belum terbebas karena upacara yang terganggu. Walaupun demikian, akhirnya arwah leluhur Adipati Madura memperoleh juga kebebasan karena kesaktian seseorang yang melakukan taparare bernama Pujangga Ing Kayu Manis. Hanya dengan upacara korban atau jarum nasi segenggam dan seekor itik, para leluhur Adipati Madura bisa memperoleh kebebasan. Semuanya ini dapat diketahui dengan cara menanyakan pada pohon beringin, pada laut, terutama pada api. Semua menjawab bahwa keberhasilan telah dicapai dari upacara korban ini. Demikian juga
bila ditanyakan kepada pancuran atau patung yang ada di pura, semuanya menjawab bahwa para arwah itu telah bebas dari penderitaan dengan upacara korban itu tidak terkatakan. Betapa gembiranya Adipati Madura. Sekembalinya ini dalam semari ke Pakistan dari Madura menuju ke Gel-Gel. Beliau mengajak rakyat Majapahit yang telah memeluk agama Islam sebanyak 40 orang. Orang Islam ini ditempatkan di sebelah timur keraton Swechapura Gel-Gel dan dibuatkan masjid tempat beribadah dan sebuah tempat untuk pemakaman. Sampai sekarang, kampung tempat warga Islam itu dikenal dengan nama Slum Gel-Gel. Di kampung Gel-Gel tetap lestari sampai saat ini. Warga Islam ini yang kemudian dalam perjalanan sejarah ada yang pindah menuju kampung Lebah, Kelungkung. Hingga sekarang, seketurunannya dan yang lainnya. Mereka semua adalah warga Bali yang beragama Islam, seperti juga warga Bali lainnya yang beragama Hindu atau agama lainnya. Begitu dulu, saya akan lanjutkan kembali para putra Ide Dalam Semarang Pakistan.